Siapa famous dalam kalangan perempuan-perempuan? Padil. Padil. Siapa yang paling pandai mengayat perempuan? Padil. Rasa soalan ni tak ni lah, Padil lah. Apa selling factor yang ada dekat madam ni yang korang sini perasan kan? Band ni tak ada wey macam kita macam ni. Band ni tak ada macam kita macam ni. Apa yang korang paling ni? Noticeable saya rasa suara putra yang unik lah kan. Wow. Oh lama. Dijual aku tu. Baik lah. Baik lah benda. Itu dia. Okay. Itu dah ada satu. Suara satu putra yang unik. Betul. Dua, kehandsaman Padil. Yes. Padil. Rambut dia lagi. Rambut dia lagi. Tiga, dalam band korang ada seorang international, Padang Jawa. Herman. Okay. Satu lagi apa dia? Dah cukup empat ni. Selling factor. Azwar. Music kita lah berbeza. Music, betul. Betul. Dia rock tapi berbeza. Yeah. Rock yang baru. Itu dia yang modern. Masa tu korang sekarang ni ada dalam carta. Sekarang ni korang lagu ni semua radio tengah duk main pasal diorang tahu. Lain lah madam ni. Kita nak main game. Game ni diberi nama Kenal Berada Tak. Kenal Berada. Alright. So yang ini korang kena jawab dengan menyebut nama serentak. Dengar je soalan. Sebut nama siapa yang okay, yang kita persoalkan ni. Sebut nama dia orang serentak tiga-tiga. Okay. Okay. Okay, tengok ngam ke tak ngam. Siapa yang paling lama kalau bersiap? Padil. Betul lah tu. Siapa famous dalam kalangan perempuan-perempuan? Padil. Siapa yang paling pandai mengayat perempuan? Padil. Rasa soalan ni tak ni lah, Padil lah. Dania. Siapa yang cepat sentap atau koyak bila kena tegur? Padil. Tadi ambil peluang dan ruang ni untuk bagi ucapan kat family member ke, kat kawan-kawan. Korang dah ada fan club lah? Belum lagi. Yelah, kalau ada pun nak kumpul pun tak boleh buat masa ni kan. So relax dulu lah. Betul. Relax lu. Kan seorang-seorang pun boleh bagi, seorang-seorang boleh bagi ucapan. Silakan. Okey, aku start dulu. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah dekat Era dah mainkan lagu kita orang dan alhamdulillah dapat masuk carta. Lepas tu terima kasih semua yang dah sokong Madam sampai kat YouTube sekarang dah lebih 1 million lah view. Alhamdulillah. Dan teruskanlah menyokong kita orang. Okey. Aku pula . Sambung. Okey. Terima kasih kepada semua juga. Jangan lupa terus support Madam, follow IG Madam, follow YouTube Madam. Kat situ kita ada post konten-konten terbaru kita orang. And then for kita orang sebenarnya ada hadiah untuk peminat-peminat Madam. Yes. Sebab kita orang dah cecah 1 juta dekat YouTube, kita orang nak hadiahkan Luka version akustik yang fresh kita orang rekod baru. Mm-mm. Untuk peminat-peminat Madam. Betul.